Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik. Saya bicara 1 jam. Hati-hati, banyak ingin disampaikan, tapi dipilih saja. Tidak berani sembarang mengeluarkan kata-kata, karena sebetulnya manfaat dari ceramah ini bukan datang dari saya. Manfaat itu datang dari Allah. Ini tolong digarisbawahi ya. Ini penceramah. Apakah bisa saya mengubah Bapak Ibu sekalian? Jawab. Tidak bisa. Yang bisa mengubah Bapak Ibu siapa? Allah. Ini penting ya. Karena nanti kita akan bicara di mana-mana dengan siapapun. Rumus ini penting. Yang bisa mengubah itu bukan kita, tapi Allah. Kita ini bicara bukan supaya orang suka, tapi supaya Allah suka. Allah suka nih ke kita karena niatnya benar, perkataannya benar, juga dampaknya Allah yang memasukkan ke hati, Allah yang mencerdaskan di pikiran, Allah yang membuat orang berbuat. Jadi tugas saya sebagai penceramah bukan mengubah Bapak Ibu, tugas saya adalah meluruskan niat. Ini mau apa ceramah di sini? Mau sok pinter, sok soleh, sok kiai, sok luas wawasan, itu ditanya. Yang kedua, ini perkataan benar atau tidak? Tidak usah kelihatan hebat dan pinter. Yang penting tiap kata-katanya benar. Dan yang ketiga, tugas saya nih, sayanya ngamalin tidak. Jangan cuma ngomong saja. Allah tahu ini. Perkataan diamalkan tidak oleh yang melakukannya. Dan yang keempat, doa. Semoga Allah menerima dan Allah menjadikan manfaat. Begitu. Jadi di rumah juga begitu nasihat ke istri itu, Pak. Pakai dong otaknya. Pakai dong otaknya. Di mana mata kamu? Ini perkataan tidak ada gunanya. Bicara saja baik-baik, Ibu. Ibu itu sudah baik dan akan lebih baik kalau Ibu tidak buang angin di mana saja. Saya percaya Ibu bisa. Yang sudah-sudah tidak apa-apa, Bu. Karena sudah selesai. Sudah hilang kok baunya. Enggak usah dramatis begitu. Simple, to the point, niatnya ikhlas. Penuh kasih sayang, Allah mendengar, Allah suka, dibalikan hati Ibu. Maaf ya Pak, habis saya baru dengar ceramah bahwa buang angin itu bagian nikmat dari Allah. Jadi saya barusan berbagi nikmat, si Ibu kemana aja. Nikmat tuh buat yang bersangkutan ya, buat tetangga itu fitnah namanya. Begitu. Baik. Kesimpulan, siapapun yang ingin bahagia, fokus jaga lisan. Siap? Ganti saja daripada banyak bicara, mendingan banyak zikrullah. Mendingan banyak ngaji. Allah lihat tidak kita sedang ngaji? Allah lihat tidak kita sedang baca Quran? Allah lihat tidak kita sedang lihat medsos? Allah tahu tidak banyak mana kita lihat medsos atau lihat Quran? Allah tahu tidak? Itu. Menentukan iman menguat atau tidak. Gak usah segala dibaca.
Tidak usah segala ingin tahu kalau tidak manfaat. Kalau tidak menguatkan iman dan tidak jadi amal soleh, udahlah, gak apa-apa. Urusan negara ini cukup tahu sedikit, kalau kita bukan bagian solusinya, ya udah doa saja. Tidak usah diobrolkan ke siapa-siapa, kalau toh tidak ada manfaat. Baca Quran, Bu, Pak, baca Quran. Sekarang tiap orang punya HP, ini bisa pakai baca Quran. Kalau ragu ini karena banyak campurannya, belilah mushaf yang kecil. Minimal satu juz, beda hidupnya. Gelisah, baca Quran. Kenapa baca Quran bisa tenang? Karena Allah suka kita membaca kalamullah. Kenapa baca Quran walaupun belum mengerti, kau bisa tenang? Karena Allah lihat kita baca Quran. Allah tahu kita membaca ayat-ayatnya. Apalagi kalau kita baca terjemahnya, Allah lebih suka lagi. Karena kita berusaha mengerti tuntunannya. Banyak istighfar, gak usah banyak ngobrol, gak apa-apa dianggap bodoh oleh orang. Yang penting kita pinter, betul? Orang pinter itu jaga diri, orang bodoh tidak jaga diri. Orang jahil itu, bodoh itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Kurangi ngobrol, banyak zikir, banyak doa, banyak baca Quran, itu aman. Insya Allah ini menenangkan hati kita. Bahagia itu kalau lisan terjaga. Sumber masalah di rumah tangga, lisan tidak terjaga. Betul? Sumber masalah dengan tetangga kita, lisan tidak terjaga. Juga sumber masalah di negeri kita, di antaranya lisan tidak terjaga. Mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar mengaruniakan kepada kita lisan yang terjaga. Amin ya Rabbal Alamin.